kalau pegang poin United itu keinginan. Sebenarnya itu mimpi saya untuk punya klub sepak bola. Bukan cuma untuk punya klub, untuk bisa mengelola klub sepak bola supaya bisa kasih contoh yang ya menurut saya yang akan membantu pemain supporter dan yang lain. Nah sekarang dengan dorongan Bos Nabil, saya bisa melakukan itu saat ini dan mudah-mudahan banyak orang akan membantu ya. Karena kalau sendiri akan, mungkin bisa tapi akan susah. Nah, karena saya punya misi dan visi lain terhadap sepak bola modern. Makanya saya membentuk itu biar ada contoh bagi yang lain. Berarti Manchester United ini hanya sebuah SSB ya? Atau rencana buat ikut kompetisi? SSB sih. Itu awal dari SSB. SSB-nya ada, tapi belum karena masa pandemi ini ya kita tandul ya. Nah kita munculkan Manchester United-nya dulu sebagai klub. Nah tapi SSB-nya itu masa transisi SSB ke klub. Karena sejauh ini banyak SSB ada di Indonesia, tapi setelah SSB anak-anak itu kemana? Banyak yang hilang. Tapi ada rencana buat ke kompetisi? Untuk sekarang ya saya tidak bisa bilang sesuatu yang konkret ya. Saya harus duduk sama partner biar kita ambil keputusan. Bentuk semua hal ya, masukan, penggantian, apa, pentukar pemain. Nah kan ada SSB-nya, iya. SSB-nya dari SSB-nya kita salurin gitu. Iya salurin ke Borneo kalau ada anak yang kita menurut kita kasih punya kemampuan. Ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.